lagi di channel di Cimbul Channel. Kali ini kita mau unboxing soundcard V8 Plus sama mic-nya. Ini masih apa nih? Tertutup rapat. Mari kita unboxing dulu. Seperti apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya sangat erat sekali lakbannya, guys. Ini harganya saya beli tadi cuma 50.000. Wah. 300 terus. Iya, 50.000 kali 6. Oke, ini ada mikrofon dicedakkan lah. Oke, ini ada mikrofonnya, guys. Seperti ini bentuknya. Tapi nanti dulu kita bukanya. Ini ada mixingnya. Audio mixing V8 Plus soundcard. Dan ini ada alat untuk apa ini? Mikrofon BM800 filternya ya. Ah iya, benar sekali. Biar enggak ada apa noise-nya kah? Dan ini ada jagrak. Tripodnya lah intinya. Dan ini adalah bungkusnya. Kita buang, taruh sini dulu. Coba dicek perlengkapan apakah paketannya lengkap. Kita ada kabel satu per satu, guys. Ini ada tempat penaruh mic. Ini ada penyetel. Ini penyetelannya. Dan ini adalah penyangganya. Oke. Satu persatu. Dan ini adalah alatnya. Oke, ini adalah soundcard versi seri V8 Plus ya. Sudah lengkap sama kabel. Ya, cocok untuk karaoke. Itu ada berapa kabel datanya, Bro? Data ada tiga, tiga jenis. Ada tiga ya. Oke. Kita buka yang mikrofon. Ya, kita buka mic-nya. Mic BM800. Ini ada headset. Ada splitternya ya. Nah, ini ada kabel mic. Nah, kabel mic-nya. Dan ini ada mic dan ini busa. Filternya. Ini alat buah apa ya? Global kayaknya. Yesus. Dan ini masih ada satu lagi, yaitu adalah topengnya. Ini adalah topeng, namanya apa ini, enggak tahu. Ah, enggak tahu apa ya. Oke, sekian dulu unboxing dari saya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan share. Oke? Subscribe dong. Oh iya, subscribe-nya jangan lupa, bos. Oke. Pesta manut aku, pena. Oke, untuk nanti tutorialnya cara pasang, akan saya lanjutkan di video selanjutnya.